Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Ntar kalau ada masalah, kalau mau ditukulin nggak apa-apa, yang penting ininya masih ada. Siap. Tenang aja. Jadi, perkara SD card-nya nggak kebaca, ditemenin sama Jamet. Kita beli SD card baru lagi di counter-counter deket Dieng sini. Jadi vlognya nanti bakal... Jadi nanti vlognya bakal kita mulai dari Dieng dan perjalanan selanjutnya. Jadi kita tidak mulai dari Bekasi, oke? Jadi sekarang kita mau nge-review tempat-tempat di sekitar Dieng, dari mulai wisatanya sampai yang banyak orang-orang datang gitu. Termasuk buat spot foto-fotonya yang paling favorit. Let's go! Jadi ini perjalanan mau ke arah puncak Cikunir dan Ratapan Angin. Jadi dari info yang gue dapat di daerah sini, aduh nengnya cantik lagi anjir. Jadi dari info yang gue dapat di sini, kalau kalian mau ke Dieng, negeri yang di atas awan itu, bisa melalui jalan Ratapan Angin ataupun puncak Cikunir. Tapi yang rekomendasinya katanya sih itu di arah atau di puncak Ratapan Angin, karena di situ lebih banyak tempat spot-spotnya. Jadi kita yang mau tahu lanjutannya ikutin aja terus videonya sampai selesai. Emang tuh dingin. Ini adalah pintu depan utama jalan menuju ke Ratapan Angin dan puncak Cikunir. Karena berhubung gue sendirian, jadi nanti aja bareng anak-anak ya. Gak enak anak-anak. Kita review dekat apa? Kita review tempat dekat-dekat villa aja. Dan pemandangannya juga nggak kalah bagus. Tapi yang jelas sih ini dingin banget, sumpah dah. Lebih dingin daripada puncak. Ini pada siang hari loh. Dan di sini kondisi cuacanya sekarang lagi berkabut loh. Bisa kalian lihat sana.
kita udah sampai di villa dan ini villa kita. Ini banyak motor teman-teman dari Trista Racing dan lain-lainnya juga di sini semua motornya guys. Tuh. Hey guys, pagi ini nih kondisi villa di dalamnya. Ada Babang Tile, ada yang lagi tiduran. Ini ada 3 kamar ya. Ini kamar 1, ini kamar 2. Ini ada dapur. Terus apa lagi tadi? Oh, ini ada kamar lagi di belakang. Jadi ini panjang banget. Ke belakang ini ada 2 kamar. Jadi total tuh ada 4 kamar. Luas. Oke. Okay? Nah, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini di channel Dwi Putra pastinya. Setelah ada ini, kita akan melanjutkan perjalanan. Mungkin ada beberapa yang melanjutkan ke Jogja, ada yang melanjutkan langsung ke jalur selatan, dan ada juga yang langsung melanjutkan ke perjalanan pulang. Oke. Okay? Sekian dulu videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pokoknya gaskeun cuy.